Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, gempar hari ini kita mendengar beberapa dewan undangan negeri akan mengadakan persidangan karena menghormati apa yang telah dititahkan oleh Yang Dipertuan Agung supaya semua ahli wakil rakyat dapat bersidang untuk membincangkan isu rakyat. Namun bagaimana pula dengan Kerajaan Perikatan Nasional? Adakah kerajaan ini akan terus berdiam, menutup mulut tanpa memberikan tarikh yang wajar untuk sidang parlimen diadakan? Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya. 23 hari bulan Jun 2021. Sultan Ibrahim bercita Dun Johor bersidang pada 12 Ogos ini. Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar hari ini bertitah berkenan supaya Dewan Undangan Negeri Dun Johor bersidang pada 12 Ogos 2021. Sultan Ibrahim juga berkenan untuk berangkat bagi merasmikan pembukaan penggal persidangan keempat Dun Johor pada tarikh tersebut yang akan diadakan di Kota Iskandar. Katanya, saya mau semua ahli dewan bersatu hati untuk bersidang demi kepentingan rakyat dan negeri Johor, terutama yang mengenai pelan tindakan bagi membantu kehidupan rakyat yang terjejas akibat wabak COVID-19 dan menyusun pelan pemulihan ekonomi negeri Johor dengan sebaiknya. Tambahnya lagi, saya amat berasa sedih melihat kehidupan rakyat yang dalam kesusahan, ketakutan dan kegelisahan sekarang ini. Saya juga kecewa sehingga hari ini masalah penularan virus COVID-19 masih belum dapat diselesaikan. Kita bagindak pada Royal Press Office menerusi hantaran di laman rasmi Facebook Baginda. Pagi tadi, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Johor Hasni Muhammad, Setiausaha Kerajaan Johor Azmi Rohani dan Penasihat Undang-Undang Johor Amir Nasruddin. Baginda juga turut berkenan menerima menghadap Pengarah Kesihatan Johor Dr. Aman Rabu bagi mendapatkan laporan keadaan pandemik virus COVID-19 di negeri itu. PS Johor pada 17 Jun lalu berkata sedia berbincang dengan Menteri Besar agar usaha dilakukan membuka semula DUN. Dalam satu kenyataan, PS Johor menjunjung titah Yang Dipertuan Agung Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah agar parlimen segera bersidang selepas sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Pada 25 Mei lalu, Sultan Ibrahim bercita agar semua anggota parlimen dan ADUN di Johor mengadakan mesyuarat bagi membincangkan penularan wabak COVID-19 dan kesannya kepada penduduk negeri itu. PS Johor berkata negeri itu menjadi suri teladan apabila mesyuarat tersebut direalisasikan pada 27 Mei secara atas talian dan dipengerusikan oleh Menteri besarnya sendiri. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin baru ini berkata, parlimen hanya boleh dibuka semula apabila pelan pemulihan negara berkaitan COVID-19 memasuki fase yang ketiga. Peralihan ke fase ketiga itu akan dibuat selepas purata kes harian tidak lebih daripada 2.000. Kapasiti unit rawatan rapi mencukupi dan 40% rakyat Malaysia mendapat dos vaksin penuh yang dijangka dapat dicapai pada bulan September. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Taqiyuddin Hassan berpendapat parlimen mungkin dibuka semula selewat-lewatnya pada September ini. Jadi saudara dan saudari, ini adalah satu tindakan yang berani apabila Sultan Johor bertita agar Dun Johor dibuka bagi membincangkan masalah pandemik dan juga rakyat yang semakin terkesan dan terbeban dengan keadaan semasa. Fikirkan, dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Bisa mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kau anggap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.